Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaghal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa rizqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Dan alhamdulillah di pagi ini kita kembali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk di majelis ilmu, untuk kita bisa membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mempelajarinya. Dan ini adalah merupakan sebuah kenikmatan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballahi wa yatadarusuna fima bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul sebuah kaum di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah dan dipelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala akan turunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat akan senantiasa menaunginya dan Allah Subhanahu wa taala akan membangga-banggakan di hadapan para malaikatnya. Dan ini pula yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan di dalam sebuah ayatnya yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, afaman syarahallahu sadrahu lil islam fahuwa ala nurin mir rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah sama orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya untuk seseorang mau mempelajari dinul Islam, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan dia berada di atas ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dengan orang-orang yang hati mereka keras ketika diperingatkan kepada mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Tentunya perbedaan yang sangat nyata di antara kedua hal tersebut. Oleh karena itu, terus-menerus kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua ini, yang itu adalah merupakan menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita semua. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemarin kita telah membahas tentang bagaimana nanti di akhirat
orang-orang itu akan terpecah-pecah. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa yauma taqumu as-sa'atu yauma idzi yatafarraqun." Dan perpecahan mereka itu sejak dari perjalanan mereka di dunia telah Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita semua. Bagaimana perjalanan orang-orang yang beriman dan sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala janjikan mereka dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana orang-orang yang mereka kufur kepada Allah, selalu membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana apa yang mereka dapatkan nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang setelahnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiyan wa hina tudhhirun." Kata Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka bertasbihlah, sucikanlah Allah Subhanahu wa taala hina tumsun, yaitu ketika petang hari, wahina tusbihun, dan ketika pada pagi hari. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiyan wa hina tudhhirun. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala segala bentuk pujian di langit dan di bumi dalam keadaan asyian, yaitu menjelang malam, wahina tudhhirun, dan ketika di waktu zuhur. Dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan perjalanan orang-orang yang beriman dan menceritakan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fasubhanallah. Maka perjalanan orang-orang yang beriman kepada Allah, yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka surganya Allah Subhanahu wa taala, maka supaya kita menjadi orang-orang yang beriman dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, pujilah Allah Subhanahu wa taala, dan sucikanlah Allah Subhanahu wa taala hina tumsun, ketika di malam hari. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya dua ayat ini mencakup waktu salat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Masuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala hina tumsun, maka sucikanlah Allah Subhanahu wa taala ketika di petang hari, yaitu salat maghrib dan salat isya. Wahina tusbihun, dan ketika di pagi hari, ini masuk ke dalamnya salat subuh. Walahul hamdu fis samawati wal ardi, dan bagi Allah Subhanahu wa taala segala bentuk pujian di langit dan di bumi. Wa asyian, masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala asyia ini, yaitu salatul asar, kata Syaikh Shalih Al-Utsaimin, wa hina tudhhirun, yaitu salat zuhur. Ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita punya perhatian di waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, bahwasanya waktu-waktu ini adalah merupakan waktu-waktu yang afdal untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktu untuk kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktu untuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kebanyakan dari kita banyak lalainya di waktu-waktu ini. Ketika masuk waktu petang, terkadang kita sudah lelah. Begitu pula ketika masuk waktu subuh, di mana seseorang masih mungkin dengan nyaman di dalam tidurnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dua waktu yang paling berat bagi orang-orang munafik, yaitu apa? Waktu isya dan waktu apa? Waktu subuh. Ini adalah merupakan dua waktu yang paling berat bagi orang-orang munafik untuk
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau Syaikh Sa'di rahimahullahu taala ketika menerangkan dua ayat ini, beliau mengatakan hadza ikhbarun an tanazzuhihi anisu'i wan naqsi wa taqaddusihi an yumathilahu ahadun minal khalqi wa amara lil ibad ay yusabbihuhu hina yamsuna wa hina yusbihun wa waqtul ashi wa waqtul dhahirah. Kata beliau ini adalah merupakan kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang pensucian Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk keburukan, segala bentuk kekurangan, dan pensucian Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang seorang makhluk itu disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya, dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya segala bentuk pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan hak. Ini adalah merupakan sebuah kebenaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha suci. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk kita puji. Betapa banyak di antara lisan-lisan kita untuk kita bisa memuji Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita bisa mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Betapa ringannya sebenarnya lisan kita untuk kita mengucapkan alhamdulillah dan subhanallah. Akan tetapi kenyataannya begitu berat lisan kita untuk mengatakan hal tersebut. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan. Dua kalimat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ringan di lisan kita tapi begitu berat di timbangan kita. Subhanallah bihamdi, subhanallah alazim. Memuji Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kalimat yang begitu mudah di lisan kita tapi begitu berat di timbangan kita. Dan kita begitu banyak lalainya dari mengucapkan hal tersebut, apalagi di waktu-waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita dengan hal tersebut. Kata Syaikh Sa'di rahimahullahu taala wa amara lil ibad an yusabbihu hina yamsun wa hina yusbihun. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala di waktu malam hari dan di waktu pagi hari. Paling enggak ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dzikrul masa' wa dzikrus sabah. Ya kan? Kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zikir pagi dan petang. Yang dimana begitu banyak kita juga lalai untuk kita zikir pagi dan zikir petang. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk kita melaksanakan atau mengerjakan zikir-zikir tersebut. Dan di dalam zikir pagi dan zikir petang, kalau kita perhatikan bagaimana isi dari zikir-zikir tersebut, sebuah kerendahan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan pengakuan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menyadari bahwasanya kita tidak punya kekuatan, tidak punya apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang sepantasnya bagi kita semua untuk kita apa? Muwaqabah, yaitu senantiasa apa? Menjaga zikir pagi petang. Kemudian apa? Wa waqtul ashi wa waqtul dhahirah. Begitu pula diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita apa? Senantiasa mensucikan Allah Subhanahu wa taala di waktu siang hari dan malam hari. Kata beliau Syaikh Sa'di rahimahullahu taala fahadihi al-awqatul khamsah. Maka inilah waktu yang lima, awqatus salawatil khams, yaitu waktu salat lima waktu. Amarallahu ibadahu bitasbihi fiha walhamdi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala.
Makanya di dalam doa rukuk saja, ya kan? Di situ kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sujud kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Itu adalah merupakan apa? Pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La uhsi tsana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, lisan ini enggak cukup untuk bisa memuji Engkau. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana memujinya Allah? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasa ketika memuji Allah, ketika mensucikan Allah, ketika bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan la uhsi tsana'an 'alaika. Enggak cukup lisan ini untuk bisa memuji Engkau. Anta kama athnaita 'ala nafsik. Engkau yang lebih pantas untuk memuji diri Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kemudian kata beliau, wa yadkhulu fi dzalika al-wajib minhu kal mustamilati alaihi salawatul khams, dan masuk di dalam hal tersebut yaitu sesuatu yang wajib darinya yang tercakup di atasnya apa? Salat lima waktu. Wal mustahab buka adkaris sabahi wal masa, seperti zikir pagi dan zikir petang. Wa adbaris salawati wa ma yaqtarinu biha, begitu pula zikir-zikir setelah salat. Ketika kita selesai salat, kita berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Itu adalah merupakan apa? Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yaqtarinu biha minan nawafil, begitu pula apa? Apa-apa yang berkaitan dengan sesuatu yang sunnah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, li anna hadhihi al-awqat allati ikhtaraha Allah al-awqat al-mafrudatu hiya afdalu min ghairiha. Karena sesungguhnya waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala pilih ini itu jauh lebih afdal, jauh lebih mulia dibandingkan dengan yang selainnya. Fattasbihu wattahmidu fiha wal ibadatu fiha afdalu min ghairiha. Maka mensucikan Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala di dalamnya dan beribadah di dalam waktu-waktu tersebut itu jauh lebih utama dibandingkan dengan yang lainnya. Balil ibadatu wa illam tashtamil ala qauli subhanallah fa innal ikhlasa fiha tanzihun lillahi bil fi'li ay yakuna lahu syarikun fil ibadah aw ay yastahiqqa ahadun minal khalqi ma yastahiqqu minal ikhlasi wal inabah. Meskipun kata beliau, ibadah yang kita lakukan di waktu-waktu tersebut bukan hanya sekedar apa? Bukan hanya sekedar kita mensucikan Allah. Bahkan apa? Ibadah yang besar di waktu-waktu tersebut yaitu kita mengikhlaskan ibadah kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pensucian yang paling luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika apa? Ketika kita mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak dicampur adukkan di dalam ibadah tersebut kesyirikan atau apa? Sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini pensucian yang paling luar biasa. Ketika kita melakukan salat di waktu-waktu tersebut, kita mengikhlaskan ibadah kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pensucian yang begitu luar biasa. Enggak mencampur adukkan antara beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Betul-betul mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang setelahnya, kata Allah Subhanahu wa taala, yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup.
Dan dialah Allah Subhanahu wa taala wa yuhyil arda ba'da mautiha. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi setelah matinya bumi. Wa kadzalika tukhrajun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang-orang itu dari kuburnya. Kata beliau Syaikh Sa'di rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala yukhrijul hayya minal mayyit. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Kama yukhrijun nabat, kama yukhrijun nabati minal ardil maitati was-sumulati minal habbati was-syajarati minan nawati wal farhi minal baydati wal mu'mini minal kafiri wa nahwi dzalika. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan, mengeluarkan yang hidup itu dari yang mati. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan an-nabat, yaitu pepohonan itu dari bumi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan pohon-pohon itu dari apa? Dari biji kan. Kalau kita lihat biji, kadang orang mau nanam pohon-pohon itu biasanya apa? Cari apa? Cari bijinya. Yang biji-biji tersebut itu adalah sesuatu yang sudah mati. Entar kadang seseorang mau cari apa? Mau cabe. Apa yang dicari? Ya bijinya cabe. Gitu loh. Yang bijinya cabe itu adalah sesuatu yang mati, yang sudah dibuang-buang. Orang terkadang mau nanam melon seumpamanya. Yang dicari apa? Ya bijinya melon. Seperti itu. Kemudian apa? Kemudian ditanam, kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan yukhrijul hayya minal mayyit. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan yang hidup itu dari sesuatu yang mati. Dan itu kita lihat. Itu kita lihat di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan an-nabat minal ard, yaitu pepohonan dari bumi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dari sebuah habbah, yaitu sebuah biji, tumbuh apa? Tumbuh tumbuhan. Kemudian apa? Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang mukmin itu dari apa? Dari orang-orang kafir. Yang dimana hati seseorang itu terkadang mati, kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala hidupkan sehingga apa? Hati seseorang itu menjadi hati yang hidup. Dan ini Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, afa man kana mayitan. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang hati yang mereka apa? Mayit. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala hidupkan dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Diberi ilmu sama Allah Subhanahu wa taala hati seseorang sehingga hati seseorang itu mau hidup dan mau menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selain dari itu, dan itu kita saksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan sesuatu dari yang asalnya itu adalah sesuatu yang mati. Kita lihat diri kita sendiri saja. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari apa? Nutfah. Dari punceratan apa? Mani. Yang itu kita anggap adalah sesuatu yang mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan seseorang itu hidup dengan hal tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yukhrijul mayyita minal hayy." Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Bi aksil madkur, kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, dengan sebaliknya. Kita yang hidup ini Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap kita itu akan mengalami yang namanya kematian. Wa yuhyil arda ba'da mautiha, dan dialah Allah Subhanahu wa taala apa? Menghidupkan bumi dari setelah matinya. Fayanzilu 'alaihil matar, fayanzilu 'alaiha al-matar. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan apa? Turunkan hujan. Wa hiya maitatun hamidatun, yang dimana bumi itu dalam keadaan mati. Ya kan? Bumi itu dalam keadaan kering. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, fa idza anzala 'alaihal ma. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan ke bumi, akhirnya apa? Ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Kita lihat kalau bumi itu dalam keadaan kering, dalam keadaan pecah-pecah, dalam keadaan mati, Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, maka apa? Di situ ada perubahan di bumi tersebut.
bumi tersebut akhirnya bisa apa? Bumi tersebut akhirnya bisa hidup, bumi tersebut akhirnya bisa menumbuhkan sesuatu tersebut. Wa kadzalika tukhrajun. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari kuburan kita, min kuburikum. Ini semua menunjukkan tentang apa? Kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mampu. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa untuk menghidupkan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk mengeluarkan kita dari kuburan kita nanti kelak pada hari kiamat. Kemudian kata beliau Syaikh Sa'di rahimahullahu taala, fa hadza dalilun qati'un wa burhanun sati'un anna alladhi ahya al-ardha ba'da mautiha fa innahu yuhyil amwat. Ini adalah merupakan apa? Dalil yang begitu jelas. Dalil yang begitu qati', yang begitu jelas bahwasanya apa? Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan bumi setelah matinya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menghidupkan orang-orang yang sudah meninggal. Fala farqa fi nadharil aqli bainal amrayni wala mujiba listib'adi ahadihima ma'a musyahadatil akhir. Maka enggak bisa dibedakan antara bagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghidupkan tanah yang sudah mati, Allah Subhanahu wa taala juga maha mampu untuk menghidupkan orang yang sudah meninggal di dalam kuburnya. Ini kata beliau. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan kepada kita tentang hal tersebut menunjukkan bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu atas segala sesuatu. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menjadikan tanah tersebut hidup dengan air yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, Allah Subhanahu wa taala juga maha mampu untuk menjadikan hati kita hidup setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan ilmu. Coba kalau kita lihat permisalan-permisalan yang Allah Subhanahu wa taala permisalkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala permisalkan tanah yang kering yang sudah mati, Allah Subhanahu wa taala hidupkan dengan air yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada tanah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan permisalan hati kita itu dengan tanah. Dan Allah Subhanahu wa taala permisalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu seperti halnya hujan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Ar-Ra'd, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala sailu zabadar rabia. Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan hati kita yang itu adalah merupakan apa? Tempatnya ilmu. Itu Allah Subhanahu wa taala permisalkan dengan apa? Audia, dengan tanah. Dan Allah Subhanahu wa taala permisalkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala itu dengan apa? Dengan air hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Dan ini menunjukkan bahwasannya apa? Kalau kita pengen hati kita hidup, kita pengen hati kita itu menjadi hati yang sehat, maka apa? Maka menuntut ilmulah. Belajar ilmu, tadabbur apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Awa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yahdi bihi finnas, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang-orang yang mereka dahulunya mati, awa man kana maitan fa ahyainahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami hidupkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dihidupkan dengan apa? Dihidupkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan betapa banyak orang itu telah mengkubur jiwanya di dalam dirinya sendiri. Sebagian orang telah menjadikan jasadnya itu kuburan bagi apa? Bagi hatinya. Orangnya jasadnya masih hidup, tapi apa? Hatinya sudah mati. Hingga akhirnya jasadnya itu jalan, tapi apa? Jalannya sebagai kuburan bagi hatinya. Gak kenal mana yang baik, gak kenal mana yang buruk, gak kenal mana Allah, siapa Rabbul Alamin gak kenal. Allah Subhanahu wa taala menciptakan, menghidupkan, mematikan enggak kenal. Akhirnya apa? Hati seseorang itu dalam keadaan mati dan jasadnya itu dijadikan kuburan.
dijadikan kuburan bagi apa? Bagi hatinya sendiri. Kalaupun jalan, yang jalan itu apa? Yang jalan itu hanya jasadnya. Makanya para ulama menjelaskan bahwasanya ruh itu ada dua. Ada ruhul jasad dan ada ruhul qalb. Ruh itu ada dua, ada ruh jasad. Ruh jasad ini yaitu apa? Ruh buat agar jasad kita hidup. Kalau ruhul qalb yaitu ruh yang agar menjadikan hati kita hidup. Ruh jasad ini kalau ada itu bukan sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Karena ruh jasad ini kalau tanpa ada ruhnya hati, maka apa? Seperti halnya hewan. Hanya menjadikan kita makan, tidur, ya kan? Kemudian cari makan. Hanya seperti itu saja. Itu gak ada bedanya dengan hewan. Tapi yang membedakan antara manusia dengan hewan itu apa? Yaitu ruhul qalbnya, ruh hatinya itu. Yang dimana ruh hatinya itu makanannya, yaitu apa? Ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanannya ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanannya hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makanannya ruh apa? Ruh hati seseorang. Dan dua-duanya ruh ini harus betul-betul hidup di dalam hati seseorang. Dan itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan manusia itu mulia. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan karena punya ruhul qalb. Kalau ruhul qalbnya enggak ada, hanya sekedar ruh jasadnya saja, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adhall. Orang kalau dia punya hanya sekedar ruh badannya saja, tapi dia enggak punya ruhul qalb, enggak punya ruh hatinya, punya hati enggak bisa mikir, punya mata enggak bisa melihat, bisa mengenal Allah, punya pendengaran enggak bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pendengarannya, ulaika kal an'am, mereka itu seperti hanya binatang ternak, kata Allah. Balhum adol, bahkan mereka lebih sesat, lebih jelek daripada apa? Daripada binatang ternak. Kenapa? Binatang enggak dikasih pikiran, kita dikasih pikiran kok, tapi kita enggak bisa gunakan pikiran kita. Kita dikasih hati, tapi apa? Kita enggak bisa gunakan hati kita. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hendaknya seseorang itu apa? Punya perhatian terhadap yang namanya apa? Terhadap yang namanya ruh qalb ini. Betapa banyak kita takut ruh jasad kita itu pergi dari jasad kita. Iya apa enggak, Pak? Kita takut terhadap yang namanya kematian. Makanya apa? Sakit sedikit, langsung segera periksa ke dokter. Coba sekarang orang sakit sedikit, jantungnya mulai berdebar, bingung, gitu kan? Padahal apa? Kalau ruh badannya saja yang pergi, ujung-ujungnya meninggal, Pak. Tapi kalau ruh hatinya yang sudah enggak ada, yang sudah mati, ini belum tentu selamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh badan, ujung-ujungnya kita meninggal dan sudah enggak ada kesakitan setelahnya. Kalau ruh badan yang sakit, ya kan, atau ruh badan yang pergi, maka apa? Ujung-ujungnya meninggal. Setelahnya apa? Gak ada kesengsaraan, gak ada kebahagiaan. Setelahnya gak ada hubungannya. Tapi kalau ruh hati yang apa namanya sakit atau meninggal, ini kalau sudah sakit atau sudah meninggal, akibatnya apa? Akibatnya ruh hati ini kalau gak sengsara ya bahagia, itu saja. Kalau gak sengsara ya bahagia. Itu perbedaan antara ruh hati dan ruh badan. Kita luar biasa perhatian terhadap yang namanya badan kita. Sakit sedikit kita periksa ke dokter. Giliran sakit hatinya, cari dokter aja enggak, cari obatnya aja enggak. Padahal obatnya di mana? Obatnya dalam Al-Qur'an, obatnya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Endas kita migrain, ya kan? Gigi kita sakit, badan kita sakit, gimana rasanya? Rebutan kita cari obat gitu. Kita berusaha untuk cari dokter, cari janjian, bahkan janjian sama dokter spesialis, sama dokter ini, sama dokter ini. Rela-rela kita apa? Janjian, kemudian ngantri. Tapi kalau hati kita yang sakit, kayaknya biasa-biasa saja. Bahkan kita jarang mendiagnosa hati yang sakit. Jarang mendiagnosa hati yang sakit.
Padahal sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ikhwani wa akhwati fillah, cara kita menjadikan badan kita sehat itu sama persis dengan cara kita menjadikan hati kita sehat. Ketika kita pengen badan kita sehat, kata beliau Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kita harus butuh terhadap yang namanya makanan bergizi, ya kan? Kita butuh harus membuang penyakit-penyakit yang ada di dalam badan kita. Enggak boleh lebih-lebihan di dalam urusan makan. Itu yang dikatakan oleh beliau Ibnu Qayyim ketika menjelaskan tentang apa? Sehatnya badan. Makanannya harus bergizi, penyakit-penyakitnya, kotorannya harus dibuang. Sama, hati kita juga sama, Pak. Supaya hati kita itu sama-sama sehat, makanya apa? Hati kita juga harus punya makanan bergizi dan penyakit-penyakitnya juga harus dibuang. Antum kalau makanan bergizi terus tapi enggak pernah buang, enggak pernah BAB, sakit enggak, Pak? Uloro, Pak. Antum makan 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu tapi enggak BAB. Gimana? Wah, ini penyakit namanya. Kan seperti itu. Makanya apa? Makanan bergizi harus ada, kemudian apa? Pembuangan juga harus lancar. Begitu pula hati seseorang. Hati seseorang kalau pengen sehat, maka apa? Makanannya juga harus bergizi. Firman Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu makanannya. Makanya sampai kalau saya pernah dengar Ustaz Abu Izi itu apa? Nembang. Ya kan, nembang pakai bahasa Jawanya nih. Kalau badan kita makanannya terasi, ya, sambal terasi, kemudian tempe, tahu. Kalau hati makanannya apa? Ya ayat Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan penyakitnya hati sama juga harus dibuang, harus dibuang. Hasadnya, kibernya, ujubnya, penyakit-penyakit hati juga harus dibuang. Disitulah hati kita akan menjadi sehat. Sebagaimana apa? Sebagaimana kita berusaha untuk menyehatkan badan kita, maka seseorang hendaknya punya perhatian terhadap yang namanya hati ini. Dan perlu diketahui, ikhwani wa akhwati fillah, kebaikan seorang hamba itu berada di dalam hatinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiya alqalbu." Kebaikan seseorang itu berada di dalam hatinya. Kebaikan seseorang itu ada di dalam hatinya. Makanya setan enggak pernah ganggu jasad antum. Ya kan? Setan itu enggak pernah ganggu jasad antum. Kenapa? Karena jasad kita itu enggak ada kebaikan di situ sehingga setan mau ganggu jasad kita. Setan itu selalu ganggu hati kita. Makanya dalam Al-Quran bahasanya apa? Was-was. Ya kan? Was-was itu kemana? Nyerangnya hati. Nazagot, khutuat, itu nyerangnya semua ke dalam hati seseorang. Setan gak pernah apa? Gak pernah ganggu urusan dohir kita. Bok mau pecinya kita miring, bok mau apa dan sebagainya, wis biasa saja kok setan. Tapi hati kita kalau lurus diganggu sama setan, kudu dimiringke. Terus diganggu hati kita. Nah, kita sangat lalai terhadap urusan hati kita, sibuk hanya dengan urusan apa? Urusan dohir saja. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil ardha ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Seperti itu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang-orang yang sudah mati. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basyarun tantashirun. Dan termasuk di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, an khalaqakum min turab. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian semua itu dari tanah. Tsumma idza antum basyarun tantashirun, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak, yang bersebaran di mana-mana. Ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, hadza syuru'un fi ti'dadi ayatihi ad-dalati ala infiradihi bil ilahiyyati wa kamali azamatihi. Ini di sini Allah Subhanahu wa taala mulai untuk menjelaskan tentang ayat-ayat Allah yang Allah kabarkan secara
lisan kepada kita, Allah kita baca ayat-ayat tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala tunjukkan apa? Tunjukkan di dalam kauniyahnya. Kita bisa menyaksikan kalau ternyata benar itu adalah merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan, keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita ini, coba kita lihat. Coba kita pikirkan, coba kita renungi. Yang dimana sebenarnya kita melihat hal tersebut di dalam kehidupan kita. Kemudian kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, wa nufudhi masyiatihi wa quwwati iktidarihi wa jamaili san'ihi wa si'ati rahmatihi wa ihsanihi. Yang dimana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan tentang apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah Subhanahu wa taala pasti akan lakukan. Dan kekuatan kemampuan Allah Subhanahu wa taala dan indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala serta luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Faqala wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Termasuk di antara ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kalian dari tanah. Wa dzalika bi khalqi aslin nasli Adam alaihi salam. Yaitu ketika apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Yang Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khalaqtu bi yadayya, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku ciptakan Nabi Adam itu dengan apa? Dengan tanganku sendiri. Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam alaihi salam itu dari turab, dari tanah. Dari tanah. Terus Ustaz, kita makanya kita diciptakan dari apa? Dari tanah juga. Iya, kita juga diciptakan dari tanah juga. Dari tanah apa, dari mana, Pak? Dari tanah. Makanya yang namanya mani itu kan apa? Itu kan intisari dari makanan yang kita makan. Yang kita makan apa? Yang kita makan ya beras. Makanya sebagaimana yang disebutkan, orang itu sifatnya itu dari apa? Dari hasil makanan, di mana makanan itu ditumbuhkan. Biasanya itu muncul ke sifatnya. Kalau seumpamanya tanah di mana tumbuhan, semuanya kita makan beras, Pak. Ya, makan beras, makan kangkung, makan apa dan lain sebagainya. Nah, tumbuh-tumbuhan tersebut ditanam di mana? Ya kan? Kan akhirnya apa? Punya, mengeluarkan apa? Apa intisari ya, Pak? Hingga akhirnya jadi mani. Lah, tanah itu biasanya akan muncul ke sifat seseorang. Kalau tanahnya keras, kemudian tanahnya juga macam-macam bentuk tanah. Kita lihat orang-orang, saya pernah tanya salah satunya itu, kenapa orang-orang Arab itu kok begitu keras-keras? Ya karena memang hasil buminya seperti itu. Kenapa kok kita alhamdulillah dikenalnya sebagai orang yang lembut, orang yang sopan santun? Ya karena memang tanahnya kita alhamdulillah tanah yang subur yang kita makan. Makanya ini juga menunjukkan bahwasanya apa? Menunjukkan bahwasanya seseorang itu berusaha untuk apa? Untuk cari makanan yang halal. Supaya apa? Supaya itu pengaruh terhadap yang namanya sifat akhirnya. Makanan yang kita makan itu berpengaruh terhadap sifat kita hingga akhirnya. Kemudian kata beliau, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian itu dari tanah, yaitu asalnya yaitu Nabi Adam alaihi salam. Tsumma idza antum basyarun tantasyirun. Kemudian kalian apa? Kalian manusia berkembang biak, kalian akhirnya apa? Berpencar-pencar hingga akhirnya kalian bertumbuh biak. Ai alladzi khalaqakum min aslin wahidin wa madatin wahidatin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari asal yang satu dan dari zat yang satu yaitu tanah. Wabathakum fi aktoril ard. Allah Subhanahu wa taala menyebarkan kalian di seluruh penjuru dunia. Wa arja'iha wa fi dzalika ayatun ala annallazi ansha'akum min hadzal asli wabathakum fi aktoril ardi huwar rabbu al ma'budu al malikul mahmudu war rahimul wadudu allazi sayu'idukum bil ba'ti ba'dal maut.
Kata Syazadi rahimahullah ta'ala, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah menciptakan kalian dari asal yang satu, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Dari Nabi Adam diciptakan Hawa, dari Hawa akhirnya muncul anaknya, hingga akhirnya terus berkembang dia sampai manusia sebanyak ini. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita dari asal yang satu, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita banyak seperti ini, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya dialah Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Ma'bud. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang berhak untuk kita ibadahi. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Malik, yang maha memiliki, yang dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang, yang berhak untuk kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang akan mengembalikan kita setelah matinya kita. Ini Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada kita. Manusia yang begitu banyak itu semua adalah merupakan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kelak akan dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah merupakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang kita melihat manusia banyak, pernah kita melihat manusia banyak terus kita ingat sama Allah, ya Allah, ternyata semua ini adalah merupakan ciptaan Allah. Ya, kita melihat manusia berbondong-bondong berjuta-juta, berapa orang jumlah manusia, berapa juta, berapa miliar jumlah manusia, itu menunjukkan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan banyaknya orang dan banyaknya bentuk. Pak, coba kita melihat orang, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, warnanya beda-beda, Pak. Ya kan? Warnanya beda-beda, bentuknya beda-beda, ada yang tinggi, ada yang kecil, ada yang gemuk, ada yang kurus, gitu kan? Semuanya beda-beda. Belum lagi apa? Lisannya yang berbeda-beda, ya kan? Bahasanya berbeda-beda, kulit warnanya berbeda-beda, irunge, Pak, beda-beda, Pak. Ono sing mancung, ono sing pesek, gitu kan? Hidungnya juga berbeda-beda. Gitu loh, bentuk bibirnya juga berbeda-beda. Kupingnya, Pak, beda-beda, Pak. Gitu loh, kupingnya itu pun berbeda-beda. Subhanallah, ini ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan yang begitu banyaknya luar biasa ini? Dan Allah subhanahu wa ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk. Gitu loh. Pak Abdul Qadir pantasnya ya seperti ini. Coba Pak Abdul Qadir hidungnya dibikin mancung, ya enggak pantas. Memang pantasnya Pak Abdul Qadir juga seperti ini. Gitu. Ya, Pak. Jadi sudah yang paling baik bagi kita itu ya sudah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan subhanallah. Begitu apa? Kok bisa segini banyak? Enggak ada apa yang sampai orang bingung bedain. Oh, meskipun kadang ada kemiripan, tapi pasti ada perbedaan di antara hal tersebut. Wong sing kembar saja, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kembar, itu pun masih ada perbedaan sehingga orang masih bisa bedakan. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala awalnya ciptakan itu dari bapak yang satu, yaitu apa? Nabi Adam alaihi salam. Diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan tangannya. Sehingga akhirnya sekarang tantasyirun. Sehingga akhirnya sekarang menjadi banyak. Berkembang biak. Sehingga sekarang akhirnya menjadi luar biasa. Banyaknya. Dan dengan bentuk yang berbeda-beda. Tapi apa? Kita jarang melihat hal tersebut. Bahwasanya itu adalah merupakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ingatkan. Wa min ayatihi. Itu baru, Pak. Baru sebagian ayat Allah. Makanya Allah katakan wa min ayatihi, termasuk diantara, bukan semua ayat Allah, baru sebagian ayat Allah saja yang Allah tunjukkan kepada kita bahwasanya apa? An khalaqakum. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita min turab, kemudian Allah Subhanahu wa taala kembangbiakkan kita semua. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi, termasuk juga di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? An khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara ayat-ayat Allah juga, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi kalian min amfusikum, dari diri kalian, azwaja, pasangan-pasangan,
Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kita dan dari kita, yaitu pasangan-pasangan dari tulang sulbi kita, litas kunu ilaiha, supaya kita apa? Bisa ngerasakan apa? Tentrem, adem, sentosa, ya kan? Litas kunu ilaiha, supaya kita apa? Merasa tentrem, merasa nyaman. Ya kan? Kemudian waja'ala bainakum mawaddata warahmah, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan di antara kalian, yaitu apa? Rasa kasih dan sayang. Mawaddata warahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini semua menunjukkan ayat bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang mau berpikir. Ayat ini sering dibikin pengajian. Tapi apa? Walimahan toba. Ya. Kalau walimahan baru ngisi ini. Gitu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala juga menjadikan ayat. Termasuk di antara ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kita dijadikan sama Allah Subhanahu Wa Taala berpasang-pasangan, Pak. Dijadikan sama Allah Subhanahu Wa Taala berpasang-pasangan. Dan itu yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kepada Nabi Adam alaihi salam. Dikasihkan Hawa sebagai pasangan bagi Nabi Adam alaihi salam. Makanya kata Syaikhuddin rahimahullah taala, wa min ayatihi addalati ala rahmatihi wa inayatihi bi ibadihi wa hikmatihi al-adhima wa ilmihi al-muhit. Termasuk di antara ayat Allah yang menunjukkan tentang rahmatnya, tentang perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, dengan hikmahnya Allah yang begitu besar, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menjadikan bagi kita itu pasangan-pasangan. Makanya kalau melihat istri, ya kan? Jangan yang dikenal istri. Kenapa? Wong istri itu ayatnya Allah kok. Ya kan? Istri itu Allah katakan di sini, wa min ayatihi, termasuk di antara tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah itu azwaja, istri, Pak. Kita melihat istri tapi enggak kenal sama Allah. Padahal itu ayat yang menunjukkan tentang apa? Kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ngelihat istri yang dikenal cuma istri sama Allah, dan ini lupa. Padahal itu adalah merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang tentang ayat ini, karena di sini insyaallah akan berbicara tentang ternyata mawaddah warahmah, rasa kasih dan rasa sayang dan rasa luar biasa di antara suami istri itu bukan kita yang buat, Pak. Bukan kita yang buat, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan itu semua. Dan nanti ada trik cara bagaimana supaya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah gitu kan. Tapi bukan parenting ini, Pak. Apa? Parenting ini, ya. Bukan, Pak. Kita ngaji tafsir, bukan ngaji parenting. Tapi insyaallah kita cukupkan, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang nafik kepada kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak. Monggo, Pak.